bupati untuk mengawal dan menguatkan nakes yang ada di Kampung Malang keterkaitan dengan penyerapan vaksinasi yang 200.000 di Kabupaten Sumbang disebar ke berbagai kecamatan. Kecamatan Kampung Malang kebetulan diberi 5.000 vaksinasi yang harus selesai sampai waktu 25 April. Nah, hari ini kita untuk seribu dosis dibagi dua untuk desa Tasomalang Kulon dari jam 8 sampai jam 12 untuk 500 dosis. Kemudian jam 1 sampai jam 4 500 dosis lagi untuk Tasomalang Wetan. Bagi masyarakat yang dekat dengan puskesmas, kita melaksanakan vaksinasi di puskesmas. Tetapi bagi masyarakat yang jauh di puskesmas, kita akan jemput bola ke lokasi sehingga masyarakat dimudahkan. Nah, setelah di desa, kalaupun ada hambatan-hambatan, saya sudah berkolaborasi dengan Binjal Diskominfo akan menyediakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 supaya masyarakat khususnya lansia kita angkut sehingga target sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemda Subang itu tercapai. Harapan kita dengan adanya vaksin dan kebiasaan ini masyarakat relatif lebih banyak yang dapat imunisasi dan kita bisa mengurangi level dari level 3 menjadi minimal level 2. Syukur-syukur kedepannya kita bisa menjadi level 1. Semoga masyarakat bisa ikut peran berpartisipasi aktif untuk datang ke tempat lokasi vaksinasi. Kemudian yang kedua, bila mana memang masyarakat tidak ada kesempatan untuk biar kami yang akan datang atau menjemput sehingga semuanya masyarakat yang ditargetkan bisa tervaksinasi dan pada gilirannya masyarakat Kecamatan Kampung Malang mendapatkan imunitas yang berkokoh dan akhirnya tingkat kegiatan bisa didapatkan kembali dari sisi mereka. Rakyat Subang, Kota Yang Subang, Jawa. Hari ini hari kedua dari 5 hari yang tersedia. Mudah-mudahan hari ini di desa Sukamalang, Kecamatan Kasemalang, 1.700 bisa tuntas. Kenapa? Karena desa ini adalah salah satu desa yang ikut Pilkades. Semoga dengan semuanya bisa divaksin, Pilkades menjadi lancar dan mendapatkan pemimpin yang amanah. Info akan dukung penuh dari sisi sarana prasarana, dari sisi sumber daya manusia untuk dan demi suksesnya vaksinasi di Kabupaten Subang sehingga pada gilirannya Kabupaten Subang bisa mendapatkan level 2 dari sisi status. Kemudian yang kedua, masyarakat Kabupaten Subang secara komunitas atau secara populasi akan mendapatkan imunitas yang berkelompok sehingga pada gilirannya aktivitas menjadi normal, ekonomi menjadi terungkit dan tingkat per kapita menjadi sejahtera. Oh, hari ini target di Desa Sukamalang 1.250 hingga saat ini 250. Ucapkan terima kasih pertama ke pihak Polres yang sudah menyiapkan vaksin, berikut pihak Kodim yang vaksin, puskesmas yang sudah menyiapkan tenaga kerja, dan pihak desa yang sudah membuat prasarana dan prasarana sehingga insya Allah target hari ini bisa tercapai dengan baik. Kenapa Desa Sukamalang? Karena desa yang akan mengikuti Pilkades, Desa Sukamalang ini harus 100% hak pilihnya semua sudah divaksin. Jadi kita fokus untuk menuntaskan di sini warganya semua bisa divaksin.